Satu lagi pula kita baca hadis. Dek mengaku seumur kita wajib kita kena ikut sunnah Nabi. Wajib kita kena ikut di antaranya Quran. Mengaku bibir mulut buih mulut-mulut. Tapi dia pergi mengaku sebelah je. Mana? Apa berkali dia buat tanya? Rasulullah buat tak lah tu? Rasulullah buat tak lah tu? Yang bihak tu sah. Rasulullah buat tak lah tu? Rasulullah buat kedak pada tu. Rasulullah baca kedak kunuk. Rasulullah buat kedak kunuk. Dah tahu dah tu. Jadi apa perkara gi soal Rasulullah buat dak alah tu. Kita wajib kena ikut perbuatan Nabi. Pasti ada engkan. Ia masalah sunnah Nabi bukan buat saja. Kata dia, diam dia. Nah terkadang diam terkadang ya suruh terkadang dia pesih hak dia berlaku lah. Tapi kita tak ambil benda tu kita ambil sejongek lain hak ni jadi masalah. Tapi kata guru saya bawa berita sepanjang dia kata dia ni berasa tak faham juga ya kata hak di antara kata kita kena ikut Quran kena ikut hadis. Hadis ni ke apa? Sunnah dia panggil sunnah ngadi hak tulah ya lah. Maka nak panggil sunnah Nabi gapo dia. Nah, dia masuk di antara perbuatan Nabi, perkataan Nabi, diam Nabi. Bila Nabi tahu kata sahabat tu buat, maka Nabi diam tak kata gapo. Reti kata perkara tu tak salah. Gitu. Terkadang Nabi suruh cuba tengok. Nabi suruh kata ana iktadu billadaini min ba'di. Kamu kena ikut Kamu kena tiru dengan dua orang lepas pada mati aku. Lepas tu hari pula dia Sayyidina Umar Abu Bakar. Bos apa mari? Mu nak ikut dia Umar dengan Nabi. Jadilah. Mana ujahnya? Ujah bak semaya terawih. Umar suwak 20. Ia kata hadis Nabi Aisyah wayak sebelah aja. Pas nak ikut dia Nabi dengan Umar. Jadilah. Ha tu pak jadi yang salah tu. Jadi. Lepas tu cuba-cuba kita tafsir lagu mana hak Nabi kata iktadu billazaini min ba'di. Cuba hurai situ. Mu ikutlah dengan dua orang lepas daripada mati aku. Kali itu Nabi suruh ikut. Gitu. Nabi suruh ikut makna kata Nabi sudah akui, Nabi sudah wicok moho wi keranti kata dua orang khalifah lepas mati aku ni. Apa hak ia buat? Hak aku dah tu. Dah kata ke? Tiba-tiba Sayyidina Umar waktu terawih 20. Kita pergi kata, jelok. Nabi buat sebelah. Ini dia kata, tak berlaku ke dua tu? Tak disuruh ikut dua orang ni. Lepas pada mati aku. Tiba-tiba, kita ada hujah kata, Umar dengan Nabi lebih biar. Tak berlaku kata. Hak ni makna kata perkara ni, ya benar ni benda kena halusi. Ni jadi berlaku ni. Sabit tu payah. Payah. Dia ambil sejongik saja. Apakah Nabi buat adalah tu? Nabi kita buat sebelah ya kata. Pas Umar buat 20. Cuba kita fikir tengok. Nampak tak kita? Lepas di dalam hati nak ikut dia. Mari belagak dah lah. Kalau orang pahal jadi molek, ya tak ada yang salah. Tak ada jadi masalah. Sebab sedidiki di antara para imam yang 4. Dan semasa Sayyidina Uthman jadi khalifah. Semasa Sayyidina di khalifah. Ya waktu terawih berapa? Tak 20 juga ke? Hatta Imam Malik, ya lebih lagi ahli Madinah. Hak dia tu.
Di dalam hatu kita geduk hujah kata, hei, Nabi dengan Umar lebih pia. Dak hak Nabi bicak muho tu bila? Nabi bicak muho kata, iktadu billadain min ba'di. Kamu pisah ikutlah dengan dua orang ni lepas pada aku mati. Artinya apa sahaja hak Sena Umar buat, hak Abu Bakar buat, hak Nabi dah tu. Lepas kita ada kita aning lagu tu apa. Hadis Aisyah kata sebelah tu, hadis Aisyah kata sebelah, tak jadi dalil, tak jadi hujah di atas mayat terawih kena sifat sebelah, tak jadi hujah. Pasal hadis Aisyah tu umum. Aisyah wayak Nabi semayat tak lebih pada sebelah, tak fia pada sebelah bulan ni dan bulan lain. Lalu itulah di atas jalan ni bawa ke Imam Syafi'i, dia kata, oh, tangguh hadis Aisyah di atas terawih apa, atas witi sebanyak witi. Sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i, sebanyak rakaat witi ialah sebelah. Ah, ha, tu dia. Ah, ha, sebab tu dia kena tupai orang hak saya dak oyak ni, orang dak bahas belaka, bukan saya bahas tu. Ulama dak bahas kupah-kupah mari, cokeh-cokeh ketok di dalam di antaranya kitab. Lepas tu duk bawa jalan lah tu, ni mari talbih lah. Wak putar belik, putar belik, putar belik. Orang dah wak apa tahan lagu ni, putar belik, begonye ke jadilah. Eh, wak sebelah ha? Serta nafsu malah ratik kat, tak ada pun. Hani nak oyak tebalah, ning lah cara kitanya. Hei nah, ha, dengan sebab tu lah, apa perkara saja kita kena mesti didiki, kita kena faham dulu. Gini, kata kita soal kita nak bermazhab mana? Bak fiqh, kita bermazhab Imam Syafi'i. Mata kita hadapi fiqh Syafi'i. Nah, jangan nak hadapi fiqh yang lain. Hanya yang lain boleh. Kita ambil di antara ilmiah, ambil maklumat. Nah, cara kita beramah adalah Syafi'i. Di atas ashab Syafi'i, waktu berdalil balah mana, kita ikut jalannya tu. Kita nak lebih pandai pada dia, kita buka ahli dia, cara dia. Nampak nah? Tapi tu cermat, bab mengaji nak cermat sangat. Habis.